Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita menyambung pembahasan al-wajiz, ya. Masih tentang sholat. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita beberapa pertemuan, ya, membahas tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang masih tentang sholat, yaitu perinciannya, apa saja rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya dari sholat, ya. Yang pertama adalah rukun-rukun sholat. Penulis mengatakan, ibadah sholat memiliki fardu-fardu dan rukun-rukun sholat, yang dengan keduanya terwujudlah hakikat sholat. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang seandainya kalau ditinggalkan satu saja, maka sholatnya tidak sah. Sehingga manakala satu fardu darinya tidak terlaksana, kata penulis, maka hakikat sholat tidak diterapkan atau terrealisasi, dan sholat tersebut tidak sah menurut syariat. Kemudian, dan berikut ini adalah rukun-rukun dari sholat. Rukun yang pertama adalah takbiratul ihram, ya, membaca takbiratul ihram. Jadi membaca, ya, bukan di dalam hati. Atau seandainya pian cuma mengucapkan Allah Akbarnya berdiam, maka tidak sah sholatnya. Jadi diucapkan kalimat takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar. Sesuai dengan namanya, takbir adalah Allahu Akbar, ihram adalah mengharamkan. Jadi takbiratul ihram maksudnya adalah takbir yang mengharamkan sebelum sholat, yang mana sebelumnya halal, ya, seperti berbicara, makan, minum, ya, menjadi terlarang ketika dia sholat, menjadi haram tatkala dia sholat. Jadi takbiratul ihram adalah takbir pengharaman, yang mana haram beberapa macam sebelumnya adalah halal, seperti makan, minum, berbicara, dan seterusnya. Kemudian rukun ini atau takbiratul ihram ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini, an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kunci salat adalah bersuci. Maka kalau dia tidak bersuci, maka tidak sah. Kemudian pengharamannya adalah takbiratul ihram. Ketika dia takbir, maka ada beberapa hal yang diharamkan di dalam sholat, seperti makan, minum, berbicara, dan seterusnya. Dan penghalalannya adalah ucapan salam. Ketika dia salam, maka yang dulunya haram menjadi halal, seperti sholat, seperti berbicara, makan, dan minum. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi. Kemudian dalil yang lain, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lil musii salatahu idza qumta ila shalah fakabbir. Dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang tidak beres sholatnya atau orang yang buruk sholatnya, di antara sabda Rasul adalah, apabila kamu berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah. Ya, maka bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwasanya takbir Allahu Akbar adalah hukumnya rukun. Seandainya dia tidak mengucapkannya, atau cuma Allah Akbarnya enggak diucapkan, maka sholatnya tidak sah. Nah, kemudian ketika berjamaah, ya, ketika berjamaah, maka tatkala seseorang menjadi imam, maka disunnahkan untuk mengeraskan takbirnya
ketika dia jadi imam. Tapi kalau dia menjadi makmum atau dia sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, maka disunnahkan dengan suara pelan, ya, dengan suara pelan, bukan dengan suaranya nyaring. Contoh berjamaah, maka seharusnya tidak boleh dia menyaringkan takbirnya, apalagi sampai kaum tiga takajud karena kenyaringan. Biasanya jamaah itu ketika mereka menjadi makmum nyaring Allahu Akbar sebagaimana imamnya, itu sebuah kekeliruan. Tatkala dia menjadi seorang makmum, maka tidak dikeraskan tetapi dipelankan tatkala membaca takbir. Kemudian bagaimana statusnya atau caranya kalau seandainya yang sholat ini bisu, dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa berucap karena kebisuannya. Maka gugurlah kewajiban ini, ya. Maka apa yang dia diwajibkan kepadanya atau dirukunkan kepadanya, maka dia mengucapkan takbirnya di dalam hati kalau seandainya yang salat ini bisu. Kemudian rukun yang kedua, yang pertama adalah takbir, membaca takbir Allahu Akbar. Nah, sekalipun takbir ini Allahu Akbar, apakah boleh misalnya dia diganti dengan lafaz yang lain walaupun sama maknanya, misal Allahu A'azam, ya. A'azam maknanya sama dengan Akbar. Allah Maha Besar. Apakah boleh Allahu A'azam misalnya? Maka jawabannya tidak boleh. Sekalipun maknanya sama. Karena lafaz takbir di dalam sholat sudah ditetapkan oleh syariat. Istilahnya adalah tauqifiyah. Tidak boleh seseorang sholat kecuali kalau sudah ada contohnya dalam syariat. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan bahwa yang dinamakan dengan takbiratul ihram adalah dengan Allahu Akbar, bukan dengan lafaz yang lain Allahu A'zam, sekalipun maknanya sama. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah berdiri dalam sholat fardu jika dia mampu. Berdiri dalam sholat fardu jika dia mampu. Pemahamannya adalah bahwa berdiri dalam sholat sunnah hukumnya tidak wajib. Penulis mengatakan berdiri dalam sholat fardu, maka dalam sholat sunnah tidak wajib, sekalipun dia mampu, ya. Berdiri dalam salat fardu jika dia mampu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi, surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah di dalam salatmu dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk. Nah, adapun berdiri di dalam salat sunnah, maka hukumnya bukan rukun, sekalipun dia mampu berdiri, hukumnya adalah sunnah. Jadi ini cara kita agar kita bisa menjaga salat sunnah. Terkadang kita sangat koler, sangat malas di suatu keadaan untuk salat sunnah, maka pian bisa mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk. Kalau sebenarnya koler benar sembahyang sunat, malas sekali salat sunat, ya, terasa berat. Dalam rangka menjaga sholat sunnah, maka kita sholat duduk, ya, tidak mengapa. Sekalipun pahalanya setengah daripada sholat yang berdiri. Yang jelas kita berusaha untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Terlebih misalnya qobliyah asar 4 rakaat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Rahimallahu mra'an salla arba'an qoblal asri. Allah menyayangi, Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Itu terkadang terasa sulit, ya, maka pian bisa melaksanakannya dalam keadaan duduk. Nah, kalau duduk bagaimana caranya? Ya, yang paling afdol sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Rasul itu dengan tarabbu', yaitu bersila. Bersila itu yang disunahkan, ya. Yang lebih afdol ketika pian sholatnya duduk, maka dengan mutarabbian, yaitu dengan bersila. Karena lebih mudah bagi orang itu kalau duduknya bersila dibandingkan dengan iftirash, duduk seperti tahiyat awal. Kalau duduk iftirash tahiyat awal, maka hukumnya boleh, tetapi sunnahnya adalah mutarabbian, yaitu dalam keadaan bersila. Kemudian tatkala, ya, seseorang tidak mampu berdiri,
tidak mampu berdiri, maka dia sholatnya duduk. Nah, sholatnya duduk ini dia bisa duduk langsung di lantai dan boleh juga duduk di atas kursi. Nah, bagaimana kalau seandainya dia sholatnya di atas kursi dan dia berjamaah? Bagaimana shofnya orang yang duduknya di atas kursi? Kan kursi itu memiliki empat kaki, ya, empat kaki. Nah, maka kaki yang di belakang, yang dua di belakang itu disejajarkan dengan tumitnya jamaah yang lain. Ya. Jadi dia tidak di belakang. Kalau di belakang, nanti orang yang di belakang dia softnya akan terkena kursi itu. Maka kalau dia duduk di atas kursi dalam soft sholat, maka kaki yang di belakang dua itu sejajar dengan tumit jamaah yang lain di samping dia. Kalau sholatnya duduk dengan kursi. Nah, kalau dia sholatnya duduk dengan kursi juga boleh dengan dua cara. Yang pertama, dari awal sampai akhir dia duduk di atas kursi. Dari awal sampai akhir dia duduk di atas kursi. Kemudian cara yang kedua, dia berdiri ketika makmum juga berdiri. Ini kalau dia masih ada kemampuan, ketika berdiri maka dia juga berdiri. Tetapi tatkala ruku dan sujud dia duduk di atas kursi. Ya. Kalau antum pernah umroh atau haji, itu banyak ketika ada jamaah yang sudah tua, ya, mereka membawa kursi. Bukan dibawa ya, mereka disiapkan kursi di Masjidil Haram, ya. Ada tulisan wakaf. Jadi memang banyak disediakan di Masjid Nabawi itu kursi bagi orang yang berpenyakitan atau lumpuh ataupun sudah sangat tua. Nah, ketika mereka duduk dengan kursi tadi, ketika para jamaah itu berdiri, maka mereka juga berdiri. Tapi ketika ruku dan sujud mereka duduk, ya. Maka ini juga dibolehkan dengan cara seperti itu. Dalil yang lain bahwasanya berdiri adalah termasuk fardu atau rukun salat, ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan berdiri, dan hal ini beliau perintahkan kepada sahabat Imran bin Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman." Fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kewajiban. Salatlah dengan berdiri, kemudian jika kamu tidak mampu maka dengan duduk. Lalu jika kamu tidak mampu maka dengan berbaring. Nah, sekarang apa ukurannya seseorang itu boleh duduk? Bagaimana, apakah ada batasan tertentu? Maka seseorang yang berpenyakit misalnya, kalau dia berdiri maka penyakitnya lambat sembuhnya, satu. Atau kalau dia berdiri maka penyakitnya akan bertambah. Atau bagi orang yang sudah tua renta, ketika dia berdiri maka sangat terasa capek. Atau ketika dia berdiri kepayahan, sehingga kalau dia teruskan khusyuknya menjadi hilang. Khusyuknya menjadi enggak karu-karuan, maka dia boleh duduk deh. Maka dia boleh salat dalam keadaan duduk. Ketika dia berdiri misalnya, maka dia sudah terasa capek sekali, kemudian dia tidak bisa khusyuk lagi dalam salatnya karena kecapean tadi, maka dia duduk. Atau penyakit. Contoh ketika dia berdiri ternyata kakinya gemeteran, ya, menggatar karena penyakit. Kemudian ketika dia dipaksakan khusyuknya menjadi hilang, maka dia duduk. Kalau seandainya penyakitnya ringan saja, ya, dia mampu untuk berdiri, kemudian mampu untuk khusyuk, maka dia tidak boleh duduk. Maka dia tetap dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, rukun yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rokaat. Ya. Jadi penulis ini merojihkan pendapat wajibnya membaca surah Al-Fatihah. Baik dia menjadi seorang makmum, salat sendirian atau menjadi imam, baik salatnya jahriyah yang ada nyaringnya ataupun sirriyah yang tidak ada nyaringnya. Penulis mengatakan wajib bagi orang yang salat membaca Al-Fatihah di semua keadaan. Ya.
Dalilnya adalah An Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama sekali tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang jelek salatnya agar membaca Al-Fatihah. Rasul mengatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakanlah itu pada seluruh salatmu, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada beberapa rincian tentang membaca Al-Fatihah di dalam salat. Membaca Al-Fatihah di dalam salat hukumnya wajib kalau dia salat sendirian. Kalau sendirian maka ulama sepakat dia wajib. Kemudian tatkala dia berjamaah menjadi makmum dan salatnya sirriyah seperti salat zuhur, salat asar yang tidak ada nyaringnya, maka si makmum juga wajib. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat kuat antara seorang makmum yang ternyata sholatnya jahriyah, ada nyaringnya, seperti dua rakaat sholat isya, dua rakaat yang pertama di sholat maghrib, kemudian juga sholat subuh. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib, gugur kewajiban makmum yang berjamaah ketika sholatnya jahriyah, salat maghrib dua rakaat, rakaat pertama dan kedua, isya rakaat pertama dan kedua, subuh dua rakaat. Kata mereka tidak wajib bagi si makmum dan yang menanggungnya adalah imam. Karena keumuman dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka diamlah, mudah-mudahan kalian dirahmati. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya ayat ini turun mengenai orang yang sholat. Ketika dia mendengar bacaan imam, maka dia wajib mendengarkan. Kemudian sebagian yang lain mengatakan tetap wajib makmum membaca Al-Fatihah, termasuk penulis sendiri. Sekalipun sholatnya jahriyah nyaring, maka si makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ayat tadi itu umum, dikhususkan dengan sabda Rasul, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini termasuk ranah khilafiyah ijtihadiyah. Khilafiyah ijtihadiyah, yaitu khilaf yang para ulama di dalamnya banyak berijtihad. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Maka dikembalikan kepada pilihan pian masing-masing, apa yang pian kuatkan ya. Terkadang di antara para ustaz pun berbeda pendapat ya. Kalau Ustaz Ahmad tidak wajib, kalau Ustaz Khairullah wajib. Maka ini termasuk khilaf ijtihadiyah yang mana kita saling berlapang dada ketika membahas membaca Fatihah atau tidak bagi si makmum yang ternyata salatnya adalah salat jahriyah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung di rukun keempat yang kelima, insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi insyaallah di Masjid Imam Syafi'i itu kan malam Selasa ya. Malam Rabu. Itu kan sudah kemarin sudah kita selesaikan kita frifkon. Ternyata sebagian jamaah menginginkan fikih dibaca di Imam Syafi'i. Ternyata kata mereka sebagian jamaah di Imam Syafi'i, ternyata masih banyak orang yang tidak paham tentang fikih-fikih yang ringan saja. Ternyata masih bingung masalah masbuk, masih bingung masalah membaca Al-Fatihah. Maka ini kata mereka sebuah apa ya? Kan kalau kita lihat ya, kajian-kajian di tempat kita jarang dikupas fikih dari awal sampai akhir. Maka di miss itu, jadi karena hajat yang begitu penting tentang fikih, terkadang di antara jamaah kurang tahu masalah fikih yang sederhana. Ya. Maka insya Allah di miss nanti kita akan membaca kitab fikih dengan judul fikih miyasar ya. Karena adanya
kegelisahan dari sebagian jemaah. Ternyata ada yang sudah lama mengaji tidak mengerti tentang fikih yang ringan, ya, masalah masbuk, masalah membaca al-fatihah, ya. Maka kita apa namanya, kita akan baca kitab fikih fikih miyasar di Masjid Imam Syafi'i di pekan pertama dan terakhir malam malam Selasa, ya. Kan kita terkadang sangat semangat untuk belajar tauhid, ya. Ternyata fikihnya yang sederhana pun tidak mengerti, seperti misalnya membersihkan najis, ya. Membersihkan najis di karpet beda dengan di lantai. Membersihkan najis juga berbeda tatkala di atas tanah, ya. Maka terkadang ada yang tidak tahu bagaimana membersihkan najis di lantai bagaimana, di karpet bagaimana, di atas tanah bagaimana, ya. Maka ini sebuah apa namanya? Sebuah ironi, ya. Jadi pentingnya kita belajar fikih karena dilihat oleh sebagian jemaah ternyata ada yang tidak tahu, tidak paham tentang fikih yang ringan yang sehari-hari kita kerjakan. Wallahu a'lam bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimis malam ini.